Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro ini telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Dan kali ini, tayangan Blitar Kangkauntar menyuguhkan liputan khusus produksi pembuatan kue pia potong, kue pia es cebrongkos, batik zakia, dan pembuatan alat musik gamelan di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Tepatnya, usaha pembuatan kue pia. Usaha milik Indah Purwasih ini merupakan usaha yang telah dirintis sejak tahun 2009. Yang mendorong saya usaha ini, soalnya di sekitar sini belum ada yang kerja kayak gini. Jadi Ibu mencoba ya? Iya, mencoba. Dalam perjalanannya seperti apa perkembangannya dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun lumayan bagus. Lumayan bagus ya? Iya. Nah, terus. Seperti inilah proses pembuatan kue pia produksi Indah Purwasih, pemirsa. Usaha yang sudah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun ini memproduksi berbagai jenis pia seperti pia potong, pia crispy, pia kacang, dan lain sebagainya. Tak hanya kue pia, Indah Purwasih juga memproduksi kue bolu. Jenis yang diproduksi ada pia crispy, ada pia potong, pia kacang, ada pia susu, ada juga pia pandan. Pia pandan. Dalam menjalankan usahanya, Indah Purwasih dibantu oleh 12 karyawan yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Hal ini tentu mampu menekan angka pengangguran di desanya. Dengan memanfaatkan pekerja dari daerah tempat tinggalnya ini, dalam satu bulan, Indah Purwasih mampu meraup omset hingga 15 juta rupiah. Pekerja kurang lebih ada 12 orang. 12 orang ya? Iya. Ini dari warga sekitar sini atau dari? Dari warga sekitar sini. Warga sekitar sini, ibu-ibu semua ya? Iya. Untuk omset Bu, per bulan sampai berapa? Omsetnya per bulan 12-15 juta. 15 juta. Dengan omset yang cukup besar yang telah didapatkan setiap bulannya, Indah Purwasih telah memasarkan berbagai produk kue pia buatannya ke kota-kota di Jawa Timur. Selain dipasarkan di Blitar sendiri, Indah Purwasih juga memasarkannya ke luar kota seperti ke Jember dan Pasuruan. Pemasarannya kita sekitar sini sama luar kota. Mana aja di kota? Di luar kota Jember, Pasuruan. Regional Jawa Timur ya? Iya. Berkembang pesat usaha milik Indah Purwasih ini juga tidak lepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberadaan usaha mikro yang ada. Nah, kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini, sesuai data yang diberikan kepada saya oleh
kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Ini luar biasa. Nah, harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif, tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi, dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk kabupaten kita. Usaha mikro di Kabupaten ini semakin tahun semakin bertambah. Ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor, ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya, bahkan sampai ke peternakan, ada pedagang kelontong, ada kaki lima, dan sebagainya, itu adalah merupakan usaha mikro. Nah, ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari mendamping atau memfasilitasi mereka. Tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi, yaitu asosiasi kerajinan, asosiasi makanan olahan, dan asosiasi UMKM dan sebagainya. Ini semuanya mendorong mereka untuk terus maju dan tentunya berdampingan dengan kami dalam rangka memajukan usaha-usaha mereka. Selama menjalankan usahanya, Indah Purwasih merasa bahwa peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap usahanya. Sebab, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, terus memberikan dukungan dan juga pembinaan. Dari pemerintah kita belum pernah ada pelatihan, cuma dari UKM-nya sini pernah difoto produknya. Produknya? Iya. Gak ikut pameran juga? Kayaknya sudah, soalnya kita belum pernah ada. Baik Indah Purwasih maupun para karyawannya berharap usaha pembuatan berbagai jenis kue pia dan bolu ini dapat terus berkembang pesat sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut tentunya juga tak lepas dari peran serta pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Kita usaha kita bisa diketahui sama pemerintah, terus dapat bantuan seperti alat-alat biar usaha kami berkembang pesat. Harapan saya biar usaha ini berkembang pesat, bisa diketahui oleh semua warga sini. Sudah berapa lama Bu kerja di sini? 4 tahun. Ya, senang Bu kerja di sini? Senang lah. Mengapa yang kerja di sini? Ya, bantu suami cari duit. Cari duit, bukan sehari-hari Bu ya? Iya. Ya, harapannya seperti apa? Ya, mudah-mudahan pabriknya berkembang dengan cepat, karyawannya banyak yang kerasan lah. Banyak yang kerasan ya? Iya. Oke. Punya teman, bosnya baik-baik. Terus?